Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Hai. Oke, jadi video kali ini guys ya, kita akan membuka lagi akun karena ada sekitar masih banyak banget yang belum gue buka, coba bantuin gue guys ya. Jadi kalian yang mau bantuin gue bisa DM di Instagram ya, nanti satu-satu gue cek gitu ya guys ya. Pokoknya yang dulu-duluan lah ya, bantuin gue, mungkin gue akan cari berapa belas orang gitu untuk bantuin gue buka-bukain ya, karena kalian tahu kalau 2 minggu nggak dibukain hadiah 200.000-nya bakal hilang gitu guys ya. Dan akun gue ada 800 guys, 866, bagaimana ini, saya harus membuka semuanya ini. Oke, kita terima dulu guys ya. Oke, jadi untuk video-video ke depan ya, mungkin sekitar 2 minggu tuh gue banyak video yang banyak bukain akun gini guys ya, banyak bukain hadiah, tolong pengertiannya guys ya, karena gue harus buka akun gue daripada hadiahnya angus guys. Aduh, bahaya kalau angus guys ya. Aduh, kayak yang kemarin legend yang anniversary aja gue sekitar berapa puluh akun gitu, nggak kebuka gitu, nggak kelar, nggak sampai semua akun gue kebuka gitu. Makanya guys ya, mungkin gue akan mencari 15 orang lagi tuh untuk bantuin gue. Satu orang gue kasih 20 akun, tapi itu amanah guys ya. Jadi akunnya tolong jangan dibawa kabur. Ntar gue minta titip, lu bawa kabur lagi. Tenang aja guys, yang bantuin bakal gue kasih hadiah akun juga gitu. Ya gak bagus-bagus amat sih, ya lumayan lah akunnya ya. Mungkin satu akun gue kasih, satu orang gue titipin 20 akun ya guys ya, untuk buka-bukain, ambilin 200.000-nya aja, jangan lu roll. Yang roll gue aja, oke? Okay? Dan sekarang di akun ini, gue tadi mau ngomong ini, akun ini ada siapa aja? Akun ini ada Suarez, Toldo, ada juga Bosku, yo Ibu Skate, ada juga Kante, ada juga Bonucci, ada juga si Jordi Alba Ungu, ada Douglas Costa, ada juga Hamsik, ada juga di sini Under, ada juga di sini si Saul, ada juga di sini si pencet lagi, ada Olsen, ada juga di sini si Kolarov, ada juga Jung Sung Ryong, ada juga siapa-siapa lagi, ada Kante double, aduh double Kantenya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dan di video kali ini gua mau ngeroll, kita habisin ya. Kalau kita misalnya dapat banyak black ball di box draw kan lumayan, cok. Dapat bonus kita, coy ya. Di akun ini jadi banyak jadi black ball-nya ya. Oke, internya kita buka dulu, bro. Kita buka inter dulu. Ya. Ayo dong lah, di inter masa gua enggak dapat black ball? Woi, glitch, woi. Woi. Woi, konyol amat, woi. Gua dapat silver ball lagi. Dan gue di video ini mau melakukan salah satu saran dari subscriber lama gue, dia DM gue di IG gitu ya. Kebiasaan kagak ada. Di sini mah kagak ada black ball ya yang di Milan ini. Jadi sebenarnya banyak juga sih yang minta sama gue untuk melakukan trik ini gitu guys ya. Jadi triknya adalah angka ganjil. Jadi teman-teman tiap box draw tuh ada aja yang minta, beragam guys ya. Ada yang minta, bang coba bang sejam, kan konyol gitu. Masa gue disuruh ngeroll, sekali ngeroll sejam, lu bayangin, bang 60 menit bang coba bang, lu pasti dapat CR. Makan aja cabe sono. Gue disuruh ngeroll satu sejam lah, kalau gue ngeroll 10 biji, waduh kapan kelarnya cok. Oke, ya sudah guys ya, sekarang kita pakai yang biasa-biasa, yang ganjil-ganjil ya. 11 gitu ya, 11, 13, 15 ya. Kita lihat yang paling ampuh tuh yang mana. Ya jangan konyol-konyol lah. Lu boleh ngasih saran gua di IG, di DM, tapi lu yang bener ngasih sarannya, jangan sejam, seharian. Bayangkan gitu, kapan gua kelarnya? Heh, kenapa nyempil kayak upet kipir-kipir? Astagfirullahaladzim. Aduh, bener-bener lu tega perlu Konami sama gua. Ada black ball berentet, kenapa lu lewatin gitu? Malah nyempil kayak upil kipir-kipir. Aduh, dikira gua seneng kali. Sedih gitu ya, sedih gitu, sedih. Aduh, ampun, gua mada a. 11 gua 11 detik gua hapus. Bodoh amat, kesel gua sama 11 detik. Gua dikasih nyempil kayak upil kipir-kipir gitu. Bayangkan gitu ya. Betapa inginnya gua menjadi black man, gua paling dikasih silver ball gitu. Udah silver ball, nyempil lagi. Kesel banget gua. Kesel, emosi gua. Oke, 13 sekarang. Moga-moga mantul. Oke. Okay. Black ball. Glitch. Gua paling benci yang namanya di samping black ball diem baik kagak glitch. Ya ampun, ada black ball di samping lu glitch, atuh cok cok. Aduh, berhentinya di samping black ball teh glitch. Gua belum dapet black ball satu-satu, acan cok. Bayangkan guys, betapa hati ini sakit gitu. Udah kayak ditajong-tajong bro, udah kayak dicocok-cocok bro. Pedih kali hatiku ini bro ya. Tolonglah, kalian bantu aku, komentar di bawah, kasih trik-trik dari kalian bagaimana caranya mendapatkan black ball, terutama Cristiano Ronaldo gitu. Cristiano Ronaldo, no-nya dua kali, Cristiano Ronaldo gitu maksud gua. Oke, sekarang 15 detik ya.
kalau begini caranya 15 detik harus black ball. Ini harus hitam. Konami. Oke, okay, ini hitam Konami. Konami, lu lewatin glitch. As. Ini hati gue bener-bener udah kayak dicajong tajong, guys. Ibaratnya hati gue ini diambil, diinjek, dilempar, dimakan gitu pedih kali. Aduh, ya ampun. Dua kali gue di samping black ball, kagak ada satupun yang glitch. Konyol bener dah. Aduh, Konami. Mungkin ada yang kurang, guys. Kalian tau lah apa yang kurang. Nyanyian seorang Silverman. Lagu Silverman itu yang membuat kita banyak mendapatkan black ball. Kita harus menyanyikan lagu Silverman yang mantul itu. Kita akan nyanyikan lagu kebangsaan Silverman kedua. Udah lama gue gak nyanyi lagu kebangsaan kedua. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita bisa jadi black man. Kita harus percaya dan yakin kalau kita bisa jadi black man suatu saat nanti. Sekarang kita coba 17 detik. Karena 15 detik juga gagal gue. Iya. Yeah. Hitam. Makin parah, makin parah. Dapatnya silver ball. Toet, toet, toet. Konami, konyol. Konami, konyol. Dikasih silver ball. Aduh, aduh, aduh. Aduh, bewok, bewok. Silver ball, silver ball. Eh, percuma silver ball lu nyamperin gua, gak bakal gua next. Semua silver ball gua rilis ya, kecuali Piatek. Karena Piatek calon black ball. Makanya tiap gua ngerol tiket Milan tuh ya, gua selalu berdoa jangan sampai dapet silver ball Piatek. Kenapa? Karena kalau silver ball gua harus rilis. Kalau sampai gua rilis Piatek, sakit hati gua, bro. Calon-calon black ball gua rilis. Aduh, 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 aduh. Oke, sekarang 19 detik. 19 detik. Tadi lagu kebangsaan kedua sudah kita nyanyikan untuk pemanasan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ke berapa ya? Kelima. Jurus Teteo membelah bumi, semoga dapat black ball kali ini. Teteo. Teo, tete, teteo. Teteo. Yo, jurus Teteo membelah bumi. Iya. Hitam, bro. Masa gua enggak dapat black ball satu aja di video ini? Wah, Konami bener-bener Konami ini. Wah, Konami. Wah, wah, wah. Gua cuma bisa bilang wah gitu, Konami. Wah gitu. Wah, lu pelit banget, Konami. Pelit banget lu, Konami. Wah, gua enggak bisa berkata apa-apa lagi. Pedit. Konami, pedit min bendit lu berbeda Konami. Pedit bin medit lu ya. Pedit bin medit gua bilang ya. Konami pedit bin medit konyol. Oke. Okay. Sekarang gua harus tenang. 21 detik. Please Konami, 21 detik berikan saya black ball. Kalau bisa petir. Karena dari tadi lu gak ngasih gue black ball, ini harus petir. Ya, kagak, bro. Gue pol lagi, bro. Ya ampun. Dari 2000 gue kagak dapet black ball satu acen. Emang konyol. Ini gue diketawain sama Konami nih. Dia lagi ngeliatin gue ngerol si Konami pasti dah. Ini mampus lu Silverman. Enggak, gue kasih black ball lu. Mampus, mampus lu. Wah, gue kasih PHP lu 2000 kalau gue kasih black ball. Kan konyol gitu. Gue suka ngiri sama teman-teman gue, guys ya. Dikasih GP 2000, ngerol box draw dapat black ball banyak, dapat 5, dapat 6, dapat 10. Waduh, gue ngerol kagak dapat apa. Aduh. Oke, tenang-tenang. Tenang Rian, tenang, akan indah pada saatnya. Mungkin Konami gak ngasih black ball, tapi nanti di akhir-akhir dikasih CR7. Wow, senang sekali saya. Oke, oke. Gua mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman ke berapa ya? Ketiga. Lagu kebangsaan Silverman terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia. Ui, ua, au, cing, cang, wala, wala, beng, beng. Wik, wik, wik. Ada tambahannya sekarang. Oke, okay, hitam. Hitam. Masih aja dikasih gold ball, coy. Ah ini mah emang akunya apes nih, guys ya. Ini namanya akun apes gitu. Akun apes nih, bodo amat nih. Ini namanya akun apes ya. Ini bukan karena ininya. Ini akunnya apes nih, mampus nih. Ini akun apes bukan gara-gara tangan gua bala nih. Tangan gua mah hebat. Aduh, kambing, kenapa gua enggak dapat black ball satu acan sih dari tadi? Pusing pala gua. Nih, gua coba 7 detik nih, malah dapat nih gua nih. 7 detik nih. Hah. Nih dapat gue nih. Tuh, mantul bro. Lihat bro. Wuh, 7 detik mana dapat gue. Wah, kayaknya gue 7 detik aja nih bro. Boleh nih bro. Oke. Bisa GP 43.000. 7 detik aja bro. Kita coba 7 detik bro ya.
7 detik saja. Apa 7 detik benar-benar ampuh atau tidak, bro? Kita lihat, bro. 7 detik, bro, ya. Kayaknya 7 detik mantul gitu, bro. 7 detik. Iya. Mantul nih, bro. Mantul, bro. Makan tuh mantul, cok. Dapatnya kayak gini mulu, cok. Bodoh amat, kesel banget gua. Ampun, gua mada aduh, sedih kali gua. Aduh. Betapa malang nasibku. 200.000 cuma dapet Ramos. Aduh, mahal banget ya Ramos 200.000. Aduh. Di rumah makan Padang, Ramos 15.000 dapat gitu ya. Itu nasi Ramos. Bodoh amat. Oke, sekarang kita langsung aja di sini masukin Sergio Ramosnya. Kemudian kita lihat di sini banyaknya double, ada Kante, ada Bosku. Bodoh amat. Guys, gua harus stop dulu video sampai di sini, guys ya. Kenapa? Karena kalau dilanjutin gua bisa stres gitu. Waduh, ini udah, ini namanya gua harus istirahat, gua harus tenang, gua harus tenangin pikiran gua harus meditasi, gua harus apa ya namanya? Gua harus minta saran dari teman-teman kira-kira gimana nih cara yang mantul biar dapat black ball ya guys ya. Dan kalau kalian mau bantuin gua sekali lagi boleh DM gua ya, buka-bukain akun gua tapi tolong amanah. Ya jangan di WA, kalau WA khusus jual khusus yang mau beli akun, tapi kalau untuk yang mau bantuin gua DM gua di IG gitu ya. Oke, guys ya. Itu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye.